hari-hari ini, trust me, okay? Trust me. Saya merasa dalam roh, Tuhan bahkan lebih dekat dari yang saudara sangkakan. Gak perlu yang aneh-aneh. Gak perlu yang luar-luar biasa ataupun jarang terjadi. Sesederhana saja. Ketika Anda datang dengan kerinduan, dan Anda cuma berseru, ya Abba, ya Bapa. Bapak dan Ibu, terkadang perlu waktu untuk cuma hanya berserah dalam hadirnya. Dan Anda akan merasa betul-betul kalau dia merangkul saudara. Dan itu lebih dekat dari yang pernah kita bayangkan. Tuhan itu sumber segala penghiburan. Saya menantang saudara setiap pagi hari ini. Mungkin sebagian ada dalam keadaan yang kering itu. Tapi pagi ini, mari datang pada Tuhan. Dan bilang, Tuhan, kalau mau jujur, kami gak pernah jauh dari Tuhan. 24 jam setiap hari, kami berjalan bersama dengan Tuhan. Persoalannya, buat kami mengerti bahwa Engkau itu dekat dengan kami, Tuhan. Haleluya. Mari bangkit berdiri. Di dalamku, selamatku hidup, ku mau menyembahmu. Setelah Engkau sangat berarti bagiku. Sembahkan kepada Kau bukan Tuhan yang melihatku. Kau bukan Tuhan yang melihatku. Kau bukan Tuhan yang memandang hati hamba yang selalu Kau cari. Biar Kau gak pernah berjalan sendiri, Tuhan. Yang ada
keadaan apapun, Tuhan, Engkau tetap bersama-sama di tempat. Thank you.
Saya ingin tantang setiap saudara pagi hari ini. Tuhan itu setia dan tidak pernah meninggalkan kita. Dan tidak perlu diragukan, Dia itu sumber segala penghiburan. Tapi saya juga rindu agar jemaat ini bersama-sama kita bertumbuh, Bapak dan Ibu, menjadi orang-orang yang juga memberi penghiburan bagi orang lain. Terlebih lagi ketika mereka sedang melewati malam-malam yang suram itu. Saya gak tahu bagaimana caranya. Tapi kalau saudara mau beri hati saudara, Tuhan terlalu sanggup untuk pakai saudara. Saya gak tahu apakah saya sedang bicara dengan orang-orang yang sedang melewati malam-malam yang suram itu atau tidak. Tapi saya mau bilang bahwa Tuhan itu ada bersama-sama dengan engkau. Kalaupun engkau gak merasakan apa, namun ingatlah kenyataan bahwa engkau masih panggil Dia Bapa. Roh-Nya bekerja terlalu nyata di dalam hidup. Pagi hari ini, di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah kesibukan, pekerjaan, keluarga, ambil waktu untuk merenungkan kasih Tuhan, gereja Tuhan. Ambil waktu untuk merenungkan kebaikan Tuhan. Jangan terhanyut dan jangan terlena dengan kesibukan dunia yang kemudian menarik engkau dari Tuhan. Jangan. Ambil waktu untuk merenungkan kebaikan Tuhan. Bapak, hamba berdoa pagi hari ini bagi jemaat ini. Sungguh-sungguh aku berdoa Tuhan, ketika mereka melewati hari-hari di depan mereka, Roh-Mu bekerja menyatakan pribadi Yesus lebih dan lebih lagi. Sehingga kalau kami sempat lemah, kami menjadi kuat. Kalau pengharapan itu sempat pudar, kami tetap diberikan kekuatan. Tuhan, Engkau kami sembah, Engkau kami tinggikan pagi hari ini. Dan mata kami tertuju hanya kepada-Mu. Kami mau bersyukur buat damai sejahtera-Mu yang Kau turunkan bagi kami pagi ini, Tuhan. Damai yang sempurna memerintah dalam hidup kami. Terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat kasih setia. Kami menyembah Engkau dan selamanya kami tetap menyembah Engkau. Haleluya. Ini doa kami, ucapan syukur kami. Dan di dalam nama Yesus hamba berdoa, berkati umat-Mu dan beri mereka kekuatan. Haleluya. Amin. Amin. Saudara boleh duduk kembali, waktu masih panjang saudara ya. Masih terlalu pagi anyway untuk pulang. No, I'm joking. Shalom, apa kabar semuanya? Oh, saudara di mana? Enggak ada orang di sini. Saudara masih dalam hadirat Tuhan. Apa kabar semuanya? Baik. Oke. Saya punya beberapa pengumuman. Yang pertama, kalau saudara lihat di warta saudara, Bapak dan Ibu, saya gak tahu harus menekankan seberapa serius lagi. Tapi saya percaya bahwa di hari itu, tanggal 26 Maret, jam 6 sore, di tempat ini, ibadah mujizat dan kesembuhan ilahi, sesuatu yang luar biasa, pasti terjadi. Saya mau tantang setiap saudara, yang mungkin saudara sedang melewati sesuatu yang saudara bilang, kayaknya gak ada jalan keluar, kayaknya jalan buntu, kayaknya kita belum lihat terobosan. Saya mau undang saudara hadir dalam ibadah itu, ibadah KKR yang kita punya. Oh Pak Bu, kita mau alami Tuhan hadir bahkan lebih nyata dari yang pernah kita sangka. Ada orang-orang yang sakit, orang-orang yang berbeban berat,
bawa mereka hari itu. Oke, jam 6 di tempat ini on time, saudara. Dan saya tahu jam 6 itu ke hati masih amat sangat terang. Jadi mari datang dan beribadah. Kita gak punya ibadah seperti itu sering, saudara. Jadi itu ibadah yang spesial. Amen. Dan kita berdoa untuk itu, Tuhan melawat umatnya sungguh-sungguh. Ya, saya tahu. Haleluya. Yang kedua, saudara, pengumuman. Minggu depan ada pemotretan untuk Paskah bagi anak-anak Sunday School. Oke. Jadi minggu depan, saudara bawa anak-anak saudara. Well, ibadah tetap seperti biasa, saudara tetap di dalam sini. Tetapi di Sunday School sana, di ruang Sunday School sana, ada pemotretan untuk anak-anak untuk menyambut Easter, saudara, Paskah, ulang tahun gereja. Jadi, saya pikir gak ada salahnya untuk hari itu mereka didandani lebih cantik dan lebih tampan. Oke. Pemotretan Easter untuk anak-anak Sunday School minggu depan, dan thank you buat Pak Heki yang akan melakukan pemotretan itu, oke? I think Pak Heki yang melakukan. Anyway, yang ketiga, saudara, mengenai les atau private atau apalah istilahnya untuk Mandarin Chinese, saya sudah ketemu sama gurunya, ya, dan saya sempat meminta beliau untuk menuliskan profilnya supaya saudara bisa lebih mengerti latar belakang pengajaran yang dia punya. Tapi sayangnya sesuatu terjadi di tengah jalan dan emailnya belum sampai ke suratnya belum sampai ke email saya, saudara. Jadi saya belum bisa kasih saudara flyernya. Tapi saya mau bilang begini, saya sudah ketemu dengan gurunya dan bagi saya very good, very good. Punya beberapa anak-anak yang diajar di sini dan juga mengajar di sekolah Chinese, saudara, dan juga pengalaman mengajar di China sana. Jadi kita sudah sepakat bahwa saudara yang berminat jam 11 siang hari Sabtu di tempat ini, kita punya dua kelas, oke? Okay? Nah, saya tahu saya sampaikan begini bisa saja lupa, but trust me, next time, next week, saudara punya flyernya. Jadi saudara, kalau Anda berminat dan anak-anak saudara usia 2, 3, 4, 5 itu akan diikuti, dimasukkan ke dalam kelas. Mereka akan mulai lebih dulu, setengah jam. Biayanya $5 setiap setengah jam itu. Jadi kalau dalam 1 bulan 4 minggu 20. Oke? Jadi mereka akan belajar setengah jam mereka saja dulu. Setelah itu kita orang-orang dewasa. Jadi anak-anak yang berusia 5 tahun ke atas itu dikumpulkan sama-sama dengan bapak ibunya yang mau belajar Mandarin. Dan itu durasinya 1,5 jam. Biayanya berapa? $10 untuk 1,5 jam setiap kali pertemuan. Jadi $40 satu bulan. Oke? Okay? Jadi kalau saudara berminat, bapak dan ibu trust me, it's cheap, cheap. Oke? Okay? Dan kita menekankan pada bicaranya, bukan pada menulisnya. Sekalipun menulisnya kita juga akan pelajari, tapi tidak sebanyak kita bicara. Trust me, next time saya akan bicara dan berkhotbah dalam bahasa Mandarin. Yeah. Itu butuh iman yang 2, 3, 4 kali lebih besar, saudara, ya. Anyway, jadi saudara berminat, saudara bisa daftarkan diri dengan Ibu Pinsi. Kapan kita akan mulai? Tentunya beri saya 1 bulan untuk saya advertise juga untuk di luar dari gereja Betani. Oke? Okay? Karena target kita bukan cuma hanya untuk gereja Betani, tapi juga dengan gereja-gereja yang lain. Jadi perlu untuk waktu diiklankan, saudara. Jadi kapan kita mulai? Kurang lebih minggu kedua bulan April. Oke? Okay? Jadi saudara berminat, saudara daftarkan diri segera. Percayalah, tidak mengecewakan. Anyway, kita mau kumpulkan persembahan pagi ini. Bapa, kami datang di hadapan-Mu. Kami berdoa, kami bawa persembahan kami. Kami percayai bahwa berkat-Mu melimpah bagi kami. Mari berkati setiap tangan-tangan yang memberi. Berkati setiap orang yang memberi. Dan kami percaya apa yang kami beri itu juga memberkati hati Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita berikan dengan sukacita. Di dalam rumah-Mu, siapkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Ku mau
Hadir termasuk Tuhan, biar mereka pulang dengan membawa berkat-Mu, sejahtera-Mu, damai-Mu, kuasa-Mu. Setiap orang yang menanti-nantikan Tuhan pasti diberi kekuatan baru. Orang-orang yang mengalami malam-malam yang suram itu, tetap di dalamnya ada pertolongan Tuhan, tetap di dalamnya ada kekuatan Tuhan. Biar kami bertahan sampai pertolongan itu nyata bagi kami. Tuhan, terima kasih buat waktu untuk bersekutu lagi minggu hari ini. Sejahtera-Mu turun atas kami, Tuhan, dan memerintah hidup kami sepanjang satu minggu yang ada di depan kami. Apapun boleh terjadi, tapi satu hal yang kami simpan dalam roh kami, Tuhan itu tetap menyertai kami. Terima kasih Tuhan, biarlah umat-Mu pulang dengan membawa berkat yang sempurna ini. Turun di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima berkat dan kami terima pertolongan Tuhan. Bersama kita yang diberkati Tuhan, kita katakan amin. Selamat siang.